Saya kira hubungan baik. Saya sama beliau sudah bekerja sama lama, ya. Ya kita bicara masalah-masalah yang saya kira yang aktual. Kerjasama di antara kedua negara, tukar menukar informasi dan pandangan, saya kira itu intinya. Pak, ya? Mungkin tentang pertemuan kemarin dengan Joe Biden, kan Presiden Amerika mendukung masuk OECD ya Pak. Ini gimana kedudukan Indonesia dengan adanya Indonesia juga mau masuk ke BRICS, ini kan kedua organisasi yang berbeda gitu Pak. Saya kira nggak ada masalah, kita juga ikut IPEF, kita ikut CPTPP. CPTPP ya. Jadi ya, kita ikut beberapa kelompok ya. Untuk ekonomi ya, kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita kan. Oke? Okay? Kalau harapan Pak, ya. Sama Cina Selatan Pak. Itu apa gimana Pak? Kemarin sama Gaza dan Cina Selatan sama ya, kita bahas itu. Ya, saya tetap menyarankan two state solution, sebetulnya mereka juga setuju. Kita bekerja, kita berharap untuk bisa mencatat senjata segera ya. Laut Cina Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak, kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita ya. Tapi kita memilih, saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Oke? Okay? Terima kasih ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.